standby sambil kita menunggu. Jangan lupa prokesnya tetap digunakan. Vaksinasi di industri, di manufaktur, di pabrik, di lokasi-lokasi produktif, kawasan-kawasan industri, kita harapkan semuanya nanti terlindungi dari penyebaran COVID dan kita harapkan kawasan-kawasan produksi, kawasan-kawasan industri, pabrik, dan perusahaan-perusahaan yang produktif ini akan bisa bekerja lebih produktif lagi dan tidak terjadi penyebaran COVID di perusahaan-perusahaan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh perusahaan, manajemen dan karyawan, dan juga tentu saja Kadin yang telah bersama-sama melaksanakan vaksinasi gotong royong ini. Yang kita harapkan ini akan segera membangun sebuah herd immunity, kekebalan komunitas, dan penyebaran COVID bisa kita hambat dan kita bisa hilangkan dari negara yang kita cintai ini.